Dunia layangan memang tidak melulu untuk anak-anak kecil, kawan. Nah, para seniman layangan tidak henti-hentinya membuat karya-karya terbaik mereka dalam bentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi. Jika dua dimensi mereka lebih mengutamakan pada gambar, maka dalam bentuk tiga dimensi mereka mengutamakan dari bentuk dan proporsional. Jadi di kesempatan kali ini ada satu layangan unik dan ini bentuknya cukup menarik, yaitu seperti ya kalau orang bilang petromax lah, kalau bahasa sekarangnya itu lampu minyak, tapi yang jadul banget itu, kawan. Dan kita akan menyaksikan proses penerbangan, dan jangan lupa tombol subscribe nya yang belum, dan cek video-video lain. Nah, ini dia. Nah, sudah terbang, kawan. Nah, mungkin ini videonya juga cukup singkat, namun kita akan sambung di video berikutnya, sebuah layangan yang tentunya berbeda lagi bentuknya, yang masih dalam kategori 3 dimensi, kawan. Yo, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Jangan sampai